Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya dengan mak saya buat kerepek pisang. Bukan untuk raya, tapi untuk buka puasa. Orang kat rumah ni, kerepek pisang kita orang wajib, wajib apa? Wajib tebal. Kalau kerepek pisang ni penipis ni tak ada feel nak makan. So, kita orang buat tebal. Gunakan ni lah. Ni tebal ni. So, ni penipis memang tak feel nak makan. Saya pun tak tahulah orang kat luar sana, anda kat luar sana suka ke tak suka yang tebal. Tapi saya, adik-adik saya memang suka yang tebal-tebal. Okay, ni tadi dah goreng sikit. Ni dah goreng, trip pertama untuk buka puasa. So, kita goreng lagi sekali. Goreng lagi satu trip. Ni pisang apa, Mak? Nangko. Pisang nangko. Dia kalau sedap pisang apa, Mak? Pisang kopok tu pisang pisang apa? Pisang kapeh. Ah, tak kuasa nak pakai ni, pakai tangan je lah. Pisang kapeh, pisang kapeh. Monoe. Bismillah. Pisang apa? Pisang nipah. Ha. Pisang nipah. Okey. Ini trip yang kedua. Goreng sampai keperangan. Kalau nak berkunyit pun boleh. Siap-siap letak garam dekat dalam ni, gaul-gaulkan dia. Dan kita goreng dia dengan minyak yang panas. Kalau nak cepat, pakai kuali besar. Okay, raya ni kita orang nak pergi tangkap, nak beli pisang. Nak beli pisang satu tandan, pisang nipah kot. Nak buat kerepek pisang. Kita orang nak buat version yang tebal macam ni. Kalau kat kedai, saya takkan dapat. Kita takkan dapat yang tebal. Dia buat nipis. Mungkin standard machine dia nipis kan. Kita orang makan inipin-inipin ni, masuk mulut tu hancur, tak sedap. Kita nak kunyah-kunyah dia. Sama lah dengan kuih tumpi. Kuih tumpi pun kalau nipis pun tak sedap. Nak tebal sikit. Okay, kita tunggu dia masak. Benda macam ni kita angkat lah. Angkat. Pegang dah. Nak rasa tak boleh, belum puasa. Siap. Kerepek pisang, pisang nangka. Version tebal punya, tak dapat kat kedai. So, kalau anda pergi rumah ni, rumah saudara mara ke, kalau dia buat kerepek pisang tu kan, nipis kan. Dia cakap dah, cik, buat toba sikit kerepek pisang ni, baru sedap, baru feel nak makan. Ni. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berbuka. Bye.